bagaimana kita memasukkan 5 titik kosong ke dalam semua rangkaian pembelajaran yang berbasis 5 titik kosong. Jadi teknolog pendidikan, ya, itu gelar kita. Kalau saya seringnya bilangnya paper, ya, pelaksana bukan paper, paper, pelaksana teknologi pendidikan atau teknologinya itu sudah kita capai dan bahkan lebih dari apa yang ada di standar. Jadi mahasiswa yang sekarang tahun 2019 baru masuk itu nanti yang persis pada tahun-tahun 2050 itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Di konteks yang seperti apa? Di konteks yang seperti dalam perkembangan. Bisa? Enggak ada yang jawab. Bisa, gitu dong, yakin ya. Oke, terus dilontak, ditutup, diberi kembali. Iya. Teknologinya siap. Berarti nanti kalau pakai Google Glass, pasti yang di matanya. Seandainya Anda dapat kuliah online, terus dapat ijazah online, apa masyarakat percaya awalnya? Kesannya pertama kali ikut Sejum General ini sangat luar biasa sekali. Senang, pokoknya sangat mendapatkan efek yang luar biasa dari diri sendiri. Pesannya, saya berterima kasih kepada yang sudah mengadakan Sejum General ini karena menurut saya ini event sangat luar biasa karena narasumbernya juga orang yang sudah ahli di bidang ini dan saya merasa sangat luar biasa hari ini. Terima kasih. Menurut saya, ini acara yang bagus banget dan baru banget. Karena
Kami dari S1 Teknologi Pendidikan masih belum dapat gambaran yang umum tentang teknologi pendidikan itu sendiri. Tapi setelah mengikuti seminar ini, kita jadi tahu peran kita ke depannya dan profesi kita pasti menjadi profesi yang berguna di masyarakat. Jadi nggak cuma teknologi pendidikan itu isinya apa sih? Ya memang kita bukan suatu isi, tapi kita adalah suatu cara begitu. Stadium General, seharusnya semua mahasiswa itu harus mengikutinya, terutama yang teknologi pendidikan, karena ini berguna banget buat di kehidupan kita.